Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Anak patah tangan, Aidil selama melancung. Kesian ditaruh Daini jaga anak sendiri. Apa ceritanya? Baru-baru ni pelakon ditaruh Daini ada kongsi dekat IG yang anak sulung dia Airit Raya Rizkin patah tangan waktu main bola dekat sekolah. Dalam pada rata-rata netizen mendoakan supaya anak sulung Rita ni cepat sembuh, ramai juga yang pergi tag akaun IG bekas suami Rita, Aidil Zafuan, tanya mana dia? Tak datang jenguk anak ke? Disebabkan tu Rita pun bagilah komen balas yang pedas. Sikit-sikit nak tag si arwah, sikit-sikit nak tanya si Polan tak datang tengok ke? Aduh, sudah-sudahlah tu. Korang pun, kenapa? Sebelum ni pernah ke nampak arwah berjasa dan buat apa-apa pada dorang? Tak ada kan, 14 tahun dah, dah berbulu, dah berjanggut. Jadi tak payahlah nak bersua pun, nantilah bersua di akhirat. Itu pun kalau dapat carilah. Kami dah cukup bahagia dan tenang sekarang. Cerita Rita dengan Aidil bergaduh ni memang dah lama sebenarnya, dari diorang bercerai lagi. Tapi walaupun Rita cakap macam-macam dekat media sosial, nampaknya bekas suami dia selamba je. Mungkin malas nak layan bekas isteri dia ni. Kalau tengok posting terbaru Aidil dekat IG, santai je dia post keluar berjalan-jalan malam dengan kawan-kawan JDT. Boleh nampak ada gambar dia post dengan Farizal Marlias, penjaga gol JDT. Okeylah Aidil. Okeylah, Aidil pun tak kecoh dah macam dulu. Kalau sebelum ni, tak kisahlah Aidil yang mula ke, Rita yang mula ke, masing-masing lepas tu akan balas balik dekat media sosial. Patutnya dah ada anak ni, dah besar panjang ni, tak payahlah nak bebel dekat media sosial. Kalau tak puas hati, bawa pergi mahkamah. Negara kita kan ada undang-undang. Okeylah korang, itu je yang Cik Kiha nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.